Wan Azrin bin Malik. Wan Azrin eh. Macam mana saya boleh kenal dia? Kenal ke mula-mula? Tak kenal sangat pun sebenarnya. Start kisah kita orang tahun 2010. Masa tu Nurul kerja sebagai store manager dekat 99 Speed Mart Dataran Selayang. Dia kerja sebagai masa tu dia kerja? Tukang buat air kot, macam tu lah, dekat Surasa Ventures. Kedai tu dekat sebelah 99 Speed Mart tu je. Masa tu, okey, Nurul gemuk tau masa tu. Berat masa tu 78 kilo. Berat kan? Ha, boleh bayangkan tak betapa besar ni masa tu. Okey, 78 kilo. Macam-macam program untuk loose weight dah pernah try? Nurul Hidayah binti Mustafa. Macam mana boleh kenal dia? Kenal-kenal macam tu je lah. Tak ada apa pun. Masing-masing buat kerja khas sendiri lah. Masa kalau pergi kedai dia tu, kadang-kadang nampak lah dia. Dia sombong lah. Buat kerja sendiri, manager, konon-konon busy. Padahal tak busy pun. Dia suruh budak-budak dia je buat kerja. Konon. Masa tu dia gemuk lah. Tapi saya pun tak pandang sangat lah sebab dia gemuk masa tu. Kadang terserempak pun, kalau sebelah-sebelah pun buat tak tahu je. Tak tahulah dia nak pandang saya ke, saya tak tahulah kalau dia curi-curi pandang. Dan satu hari tu, masa Nurul tengah bancuh F1 dekat kedai, nampaklah Wan datang. Dia kata, dia nampak Nurul tengah bancuh. Saya nampak dia minum Herbalife. Tak tahulah Herbalife ke tak, sebab nampak macam Herbalife. Tapi shaker dia lain sikit. Dia tanya, kau pun minum Herbalife juga? Kenapa? Masa tu macam, mana nak cakap sangat kan dengan Wan. Yelah, dia membantu kedai kita, store manager kan. Macam sombong-sombong sikit lah masa tu. Lagak kena ni. Kau pun minum Herbalife ke? Alah, Asal. Dah lama kau minum? 2 bulan apa? Berapa banyak lah turun? Mendanya sama je, habis stok ni aku tak beli lagi. Membazir duit aku je. Oh, siapa kau cakap? Pasal IT aku lah, kau ni banyak sangat tanya kenapa? Aku supervisor, independent distributor berdai. Aku kalau jaga anak buah aku 3-4 kilo, confirm turun. Lagi satu, yang shaker ni bukan shaker berdai ni. Air dia pun tak cukup ni, tak accurate dengan yang kita kena minum. Mana aku tahu? Kisah aku yang belikan barang, dia yang sayangkan aku benda semua. Bila kau suka laju pun kau? Tak ingat, dah lama dah. Since kau dah start ni, kalau aku jadi coach kau nak tak? Tak apa, esok aku bagi kau shaker yang ni, Herbalife punya. Okey. Nak bayar? Tak ada, tak kena bayar. Kau bagi lah ni? Bayar RM1. Tadi kan saya bayar, lepas tu dia bayar pula macam satu ni. Itu kos RM1, tak ada untung. Tapi kalau dengan kau, confirm aku boleh kurus? Boleh, sebulan 3-4 kilo boleh kurus. Confirm ah? Confirm. Aku tak payah beli barang ni ah? Tak payah. Guna barang lama je. Okey. Okey, sampai esok ah. Lepas tu the next coming day, dia adalah bagi, dia tunjuklah orang yang dia dah coach before and after, kawan-kawan dia, benda semua kan. Even dia sendiri pun minum benda tu, dia minum untuk besarkan badan. Dulu mungkinlah nampaklah gambar dia kan, dulu dia melidi, nampak tulang-tulang badan dia tu. Lepas tu gambar after, okeylah adalah isi sikit, cakap dalam hati, handsome juga mamat ni dalam gambar. Result yang saya dapat tu meyakinkan dia. Dia accept saya jadi coach dia. Saya ajar dia cara minum betul, berapa air nak kena ada, berapa liter kena minum, cara bancuh betul. Saya ajar dia resepi-resepi macam mana nak bagi sedap. So start daripada tu, dia tolong jaga dulu punya pemakanan. Kalau dulu even masa nak makan je, pergi Surasa, pergi kedai sebelah, pergi je lah makan, order apa benda semua ikut suka hati je. Semua lauk dia ambil sikit. Walaupun sikit, semua lauk dia jadi banyak. Sekarang tak. Kalau nak order, kita tanya dulu, coach. Okay, tak adalah coach pun masa tu. Masa tu adalah coach sangat. Bila saya cakap kena makan ni, dia ikutlah. Kadang-kadang dia tipu juga.
Ha, dia ambil je makanan, tak bagi tahu pun. Jadi saya nampak. Lepas tu saya nasihat dia, kalau nak betul-betul kena buat macam ni, macam ni, macam ni, minum air banyak mana. Apa yang tak boleh makan, apa yang boleh makan, this thing cannot, this one boleh, lebihkan sayur, minum air berapa banyak satu hari. Makan semua ikut semua yang saya cakap, cara makan semua ikut. Sejak daripada tu lah, yang saya coach dia tu, kita orang rapat lah. Selalu jumpa, nak tanya perkembangan dia. Masa tu lah, start-start ada rasa-rasa. Rasa macam mana? Okay, masa ngakulah, masa tu dah ada sikit lah rasa sayang. Sikit lah, tak banyak pun. Baru nak berputik lah orang cakap. Itulah, orang tua kan dah cakap, jangan benci sangat kat orang tu, ataupun janganlah rasa tak suka kat orang tu, nanti melekat. Itulah dia, inilah jadi sekarang. Dulu kan pandang pun tak nak kat orang tu. Sekarang ambil kau.